Halo guys, kembali lagi di channel Damar Saki. Minggu lalu, aku bersama teman-teman aku dari Kinemasetik baru saja mengadakan acara berbagi makanan bersama di sekitaran Kepri Mall, Batam. Jadi komunitas Kinemasetik itu adalah komunitas semacam strip out gitu yang kami bangun di tempat kami bekerja. Nah, terus salah satu teman kami mengusulkan untuk mengadakan acara berbagi makanan buat teman-teman kita yang membutuhkan di daerah-daerah pinggir jalan gitu. Apa ya? Ambil aja. Halo guys, hari ini kita lagi mau berbagi sama teman-teman. Hai. Ah, kesini ya, lihat kesini. Oh iya. Saat itu kita belum ngerti tempatnya seperti apa dan orang-orangnya seperti apa. Kita cobalah perempatan apa ya namanya? Kurang tahu sih. Nah, di situ ada banyak ibu-ibu sama anak-anak. Jadi setiap perempatannya itu ada ibu-ibu anak-anak gitu. Berapa orang? Berapa tatar? Empat itu? Itu bapaknya itu lima itu. Lihat ke kamera, Bu. Iya. Iya. Jadi gimana rasanya setelah kita bagi-bagi gini? Jadi ada kepuasan tersendiri ya bisa berbagi sama saudara-saudara kita yang di Batam. Ya ternyata mereka senang ya dengan apa yang kami berikan. Itu bikin kami senang juga. Terus kita lanjut ke lokasi yang kita tuju, yaitu daerah Kepri Mall di perempatannya itu. Minum ya.
selama kita berbagi itu ternyata nggak semua orang mau, ada juga yang menolak, ada juga yang takut. Habis. Ada sini dong, ada di sini dong. Habis. Habislah gua dus minuman, makanan juga gitu. Itu hal yang benar-benar keren banget sih hari itu. Kita jadi belajar buat bagi sama, kita melihat orang itu enggak berdasarkan apa latar belakang dia, apa pekerjaan dia. Dan kita hanya satu bagi aja. Ya, jadi segitu aja ya guys yang bisa aku ceritain ke kalian. Jika kalian menyukai video ini, klik like, komen, dan subscribe ya. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Damon Asaki, jangan lupa bernafas. Bye.